Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda Ani ya teman-teman. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Hari ini Bunda Ani lagi nyantai ya teman-teman. Ini Bunda mau mereview usaha kecil Bunda di rumah ya. Ikutin Bunda yuk. Ini Bunda sekarang di rumah ya teman-teman. Jadi buka usaha kecil-kecilan. Ini dagangannya masih sedikit ya teman-teman. Karena bertahap juga ngisinya, nggak sekali banyak ya. Ini dagangannya cuma kayak gini. Ya, ini untuk keinginan Bunda saat kerja di Taiwan ya teman-teman. Jadi ya kayak gini nih dagangannya. Ini belum belum penuh semua ya teman-teman. Jadi ini sebagian rak juga masih kosong ya. Nah, ini ada kopi, mie, tepung-tepung, seteligu. Ini berbagai jenis minuman ya teman-teman. Untuk ini snacknya. Ini yang bawah masih kosong ya teman-teman, belum belanja. Ini jajanan anak kecil ya teman-teman. Nah, ini ada perlengkapan hajatan juga. Ini Bunda belinya masih sedikit-sedikit, yang penting komplit ya teman-teman. Nah, ini untuk rak belakang ya. Ini kebutuhan dapur, alat-alat untuk dapur ya teman-teman. Ini ada garam, penyedap, bumbu-bumbu dapur juga. Ini masih belanjanya masih sedikit-sedikit ya teman-teman. Tapi insya Allah Bunda akan lebih lengkapi lagi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu yang ada di sekitar Bunda. Ini untuk berbagai jenis sampo dan cuci baju, sabun cuci baju. Ini ya teman-teman, sekarang jam 10:30 siang. Ini untuk minyak-minyak. Ini untuk susu. Ini untuk meja kasir. Meja kasirnya masih nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Ini yang di dalam pun juga masih sedikit ya. Ini rokok-rokok kesukaan bapak-bapak. Ya cuma kayak gini ya teman-teman. Ini untuk kegiatan Bunda di rumah ya. Biar nggak ngantuk.
depan toko. Panas banget, teman-teman. Ini ya, teman-teman. Jadi tokonya kecil, tapi Bunda bikin untuk dagangannya ngambil sendiri ya. Jadi biar yang beli itu puas. Bunda akhirnya cukup sampai di sini ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih berjuang, tetap semangat. Khususnya teman atau sahabat Bunda yang ada di Taiwan. Selamat berjuang. Semoga apa yang kita inginkan tercapai. Bunda akhirnya cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.